kita adakan satu program dialog ini yang merupakan julung-julung kalinya kita adakan di daerah Penampang. Tujuannya adalah untuk kita bersua muka dengan pelesen-pelesen yang ada di daerah Penampang untuk saya dan pegawai-pegawai saya menyampaikan apa-apa arahan berkaitan isu-isu perlesenan ini agar difahami dan diketahui oleh pelesen-pelesen agar tidak berlaku lagi salah faham dan juga isu-isu atau permasalahan. Dan dalam masa yang sama, kita membuka ruang kepada pelesen-pelesen ini untuk menyuarakan apa-apa soalan ataupun pandangan, cadangan yang sesuai untuk kita mengambil cadangan ini dan kita angkat dan kita akan perbaiki sistem yang sedia adalah. Tetapi dari sudut perlesenan secara keseluruhannya melalui perjumpaan hari ini, kita tidak nampak ada masalah di kalangan kita punya pelesen-pelesen. Mereka memahami tentang keperluan seseorang sebagai pelesen itu. Mereka faham dan mereka tahu. So, daripada perjumpaan ini, kita nampak kelancaran atau sambutan yang amat menggalakkan. Saya berterima kasih kepada pelesen-pelesen yang ada di daerah Penampang kerana cukup memahami keperluan perjumpaan ini. Mereka datang seawal 12.30 dan menunggu sehingga habis. Okay? Tidak ada orang balik. Walaupun kalau kita lihat, ramai di kalangan mereka ini telah pun berusia, orang-orang lama. Tetapi atas komitmen, atas semangat perjumpaan ini, mereka tunggu sampai habis. Dan kita percaya selepas ini tidak ada lagi apa-apa isu lah. Sebab kita telah memberi ruang yang luas kepada mereka untuk menyuarakan apa-apa permasalahan yang mereka hadapi. Alhamdulillah, kalau kita lihat kepada keseluruhan majlis dialog tadi, tidak ada apa-apa isu yang saya rasa besar yang dihadapi oleh mereka. Kita dapat menjawab dengan baik dan kita dapat menjalankan kerjasama antara mereka dengan pihak bidara MIPD Penampang. Ada soalan lain? Ada. Ada yang salah kes-kes yang salah guna lesen untuk tujuan lain? Iya. Setakat ini tidak ada terkesan apa-apa kes penyalahgunaan permit lesen senjata api ini. Yang kita tidak tahu atau tidak dilaporkan itu di luar pengetahuan kita. Tetapi apa yang kita tahu setakat ini, sejak saya memangku jawatan ini dan sebelum-sebelum ini pun, tidak ada apa-apa kes dibuka terhadap lesen-lesen senjata api di daerah Penampang. So, maksudnya mereka memahami apa hak dan juga apa keperluan ataupun apa sepatutnya tanggungjawab mereka sebagai seorang pelesen senjata api di Penampang. Okay, jadi tidak ada kes. Status 90 senjata api yang masih berada dalam simpanan IPD ini, senjata api apa? Jenis apa ya? Senapang dan senapang. Ya. Pelbagai jenis senjata yang seperti mana saya nyatakan tadi, ada 90 senjata limbahan ataupun senjata yang ditumpangkan di daerah Penampang ini untuk disimpan sementara sejak tahun 2001 hingga terkini. So, daripada 90 senjata itu pelbagai jenis senjata. Senapang jenis shotgun ada, rifle ada, pistol pun ada. Okey. So, kita simpan untuk tujuan menyimpan seperti mana keperluan undang-undang. Tetapi saya mohon juga bantuan daripada rakan media untuk menguar-uarkan dalam media ini. Kita ambil kesempatan ini untuk sampaikan mesej ini kepada pelesen-pelesen yang menumpangkan senjata di sini sebanyak 90 ini, untuk mereka tahu bahawa saya telah menetapkan dasar 3 bulan untuk mereka mengambil tindakan bagi menguruskan senjata ini bagi tujuan mengambil alih, ambil semula. Jangan biarkan sehingga habis 3 bulan, kerana apabila tempoh 3 bulan yang saya berikan itu tamat, tidak juga ada urusan untuk mengambil semula senjata ini, saya akan menarik balik lesen dan senjata ini akan dihapuskan. 3 bulan maksudnya untuk renew tapi bukan untuk kelulusan? Untuk ambil semula, because ini senjata memang mereka punya. Untuk tebus semula? Ya, untuk tebus semula. Ya. Kalau tidak ada ending, senjata ini bersimpan di sini. Kita sudah bagi kelonggaran, tidak mengambil apa-apa kutipan bayaran. Kita bagi kelonggaran atas budi bicara sebagai ketua polis daerah. Tapi kita mohon orang bagi kerjasama, tempoh 3 bulan ini tolong ambil tindakan, ambil senjata mereka. Apa-apa urusan, kita boleh bantu untuk nasihat. Tidak ada masalah. Kongsikan satu, apa ni status pemilik-pemilik ni, latar belakang mereka ni sebagai apa? Spesimen kah? Pelbagai. Yang majoritinya tu apa? Paling banyak? Pelbagai. Dia ni ahli kan yang ya, dia sebenarnya pelbagai. Daripada syarikat pun ada,
individu pun ada, daripada ahli perniagaan pun ada. Majoriti? Majoriti ni mungkin... Majoriti lah, tapi dia mungkin tegeri ini. You mention just balance lah. Yang tempoh 3 bulan itu tuan bermula dari sekarang? Bermula daripada hari ini. Itulah juga salah satu matlamat kita jumpa secara face to face dengan Belisen supaya mereka sendiri dengar amanat ini daripada saya. Jadi bila dong biar dong memahami dan tahu apa tindakan seterusnya dong. Kan soalan lain boleh tuan, isu lain. Sekarang negara kita kepimpinan kita ni dalam ni transisi tuan. Jadi daripada pihak polis sendiri kesiapsiagaan, adakah sudah menerima arahan daripada pihak IGP sendiri khususnya untuk bersiap sedia atas segala kepimpinan khususnya dengan apa ni mewujudkan poru ke atau bagaimana? Saya hanya mengambil pendekatan bahawa walaupun berlaku pergolakan politik, kita tidak tahu apa yang berlaku. Tetapi untuk kita di daerah Penampang, kita memang sentiasa bersiap sedia. Walaupun tidak ada ancaman dari soal pergolakan politik semasa, kita memang dalam keadaan siap siaga untuk memastikan keselamatan daerah Penampang ini terjaga. Setakat ini untuk arahan semasa daripada yang dihormati Tan Sri IGP, berkaitan isu semasa, kita belum dapat apa-apa lagi arahan khusus. Tapi kesiapsiagaan biasa itu memang kita sentiasa bersedia APD Penampang. Khususnya APD Penampang mengambil inisiatif sendiri lah? So far, iya. Termasuk dengan mewujudkan poru? Tidak, begini. Poru ini sebenarnya adalah unit yang digerakkan oleh PGA. Okay. Bagi kita daerah, kita menggerakkan LSF sekiranya berlaku gangguan ketenteraman awam. So, setakat ini, memandangkan keadaan di daerah Penampang aman, maka tidak ada keperluan untuk saya menggerakkan unit LSF ini. Tapi itu seperti saya nyatakan tadi, kita sentiasa dalam keadaan siap-siaga. Walaupun bukan dalam keadaan pergolakan politik hari ini, kita sentiasa dalam keadaan memastikan selamat, Penampang ini selamat dari pelbagai ancaman. Kita sentiasa membuat risikan keselamatan untuk tahu adakah elemen-elemen yang menggugat ketenteraman di daerah Penampang. Kalau ada, kita akan ambil tindakan. Tapi setakat ini, saya suka memaklumkan Penampang dalam keadaan selamat. Tidak ada apa-apa ancaman dari soal-soal ketenteraman awam. Okay. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Dok.